Aja nak kita anak-anak muda kan banyak kini itu pengangguran namanya. Padual banyak kerajunan kari kakok dia awak supaya ekonomi awak rancak. Ambo nak lurang susah doh pak. Ambo nak lurang kayu malindak doh. Tapi minimal hidup awak ko jan bagantung jo karang gaik lai. Rokok sabungkui jan meminta jo kainu apa lai. Kadang-kadang ado jo sebagian orang kampung awak ko lah punyo tanggungjawab mak lah punyo bini pai ke rumah orang gaik mak meminta bari jo gak 2 liter. Mak lihat doh bari gak 3 liter. Atu gindo onde nak babari di rumah di supiak nak makan. Ya Allah ya Tuhan lah punyo bini awak masih bergantung jo karang gaik. Ana monyo mak karena ndak gigiat dalam menantang kehidupan, ndak rajin dalam bausaho. Ya mak, minimal kalau kita lah gadang tu kita nak menumpang jo kain dua pak lai. Apalagi ibu apa menumpang makan kapusako. Adi Minangkabau tacila bana tu mama ja papa. Amang konyo namparu itu bakal nak makanan. Maksudnya adalah ekonomi awak yang harus kita perbaiki. Nanti go ko mama ja papa. 1 2 3. Ibarat tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin. Indak boleh umpang cie putih salaikan dua salampi. Seandainya putih salaikan dua salampi, rumi mamila mamapahnyo raso tak mungkin sampurno. Mari kita cari mama ja papa. Ibu. Kita cari ya. Kurang salah cie nanti go ko. Rancak hasilnya. No. Padamu alimu lai banyak tapi dadu dak ado punyo keimanan parui lai panuah ekonomi lai salang tagok tapi iman di tangah tipi mamalik dasun. Ah yang kan terjadi ama ama ja papa orang punya ilmu orang kaya yang tak punya iman alamai aratunyu tasiusio muncullah ongi jo takabu ibu apa muncung tadorong di narami akolah mama ja papa apo bilu iman inda ado di dadonyo orang berilmu tidak punya iman banyak ibu apa ni ndak selesai kerajonyo bahkan negari ko dijualnyo ama ama di gadianyo negara ko ni ibu apa lantaran apa kapalo lai panua jual ilmu tapi iman tipi mamalik dasun sehinggonyo alimunyo banyak dipergunakan untuk namburu mak-mak je papa. Yo nak. Yo mak. Guan cadia tapi nak iman. Bayar ko. Cidak lai. Nang kapal nan parui ekonomi wa kayu malindak piti sambuah. Di pasar toko baliri di laman oto basusun satio bang bereposito jeremut memekak laci. Tapi ama-ama aja papa iman tidak ado aratunyo banyak nan tabuang. Kadang-kadang patik berzakat indak dibayarkan hak urang disantuangnya juo. Ado mama aja papa iman tu bana ni indak ado. Piti banyak ibu apa dapinyo antah dari mano. Ibarat air gadang ibu apa kalau lah gadang air batang air tandu air karuh nalah tiba ibu apa amangkunyo terjadi yang seperti itu orang kaya yang tak beriman sama ama aja apa-apa sansaro juo ujuangnyo ya mak tapi kalau orang kayu beriman mama aja apa-apa biar hati orang jalian kalau nak rapik masyarakat nak senang hati ya mak menikmati orang hasil kekayaannya senang hari mama aja apa-apa inyo rada hati tabadua dan nampak pengak di sombong keluar di kato-kato dan nampak gerak di tubuhnya inyo ndak menyadari basunya orang kayu do mak akulah iman yang berbicara orang kaya yang beriman ya mak ya mak sudah tu balik mama oh di bawah nak kenai lai hahaha ilmu lai banyak iman padik tapi ekonomi tauncang bakaga alu akibat nyoba ba orang yang berilmu orang yang bertakwa orang yang beriman tapi ekonominyo tauncang payayu biwa apa-apa bakecik datuk perapatin dan sebatang rintik-rintik kalau dia tak talilik juo di kapalo cadik-cadik kalau lu duka lidah tempik di nangkayo
Amih juu nadi kecianyo maklo yang juu nanyo urang. Urang bansai kalau mau tamak ndak didangannya urang doh. Walaupun nyo cadia, walaupun nyo beriman, tapi nyo miskin ndak didangannya urang lah mama aja papa. Iyo nak? Iyo bu? Iyo tu indah pak? Kali pertama yakninya Bapak Pengurus Masjid Taufik Subanganak, Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran. Kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama, angku-angku niniak mamak dan gadang basa batua, seluruh bapak-bapak gadang indak dibawa gala ketik indak dipanggil namo. Kemudian ibu-ibu bunda kanduang, para pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara. Umumnya yang dihormati pada malam ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapa, teman saudara yang mendengarkan suara pengeras yang hadir pada malam ini yang dihormati. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini di ujung-ujung Ramadan ini. Kita masih diberikan keimanan yang kuat, kesehatan yang mantap, sehingganya kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah sebagai ritual kita sebagai hamba Allah. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seiring dengan itu, selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah menggulung tikar kebatilan, yang telah menegakkan tiang kebenaran, yang telah mengorbankan segalanya demi kepentingan umat dan agama. Beliau korbankan tenaga, harta dan pemikiran. Bahkan satu yang paling berharga bagi beliau ialah roh ataupun nyawa. Nyawa yang membuat beliau hidup, beliau korbankan demi tegaknya agama yang diredai oleh Allah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata Al-Mukaddimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang jarologi laba puta juga. Sebelum pengajian ambo sampaikan, ceramah agama ambo lanjutkan. Lebih dahulu dari lubuk hati yang paling dalam, ambo mohon maaf kepada bapa-bapa, ibu-ibu sidang jamaah tarwih. Dari lubuk hati yang paling dalam, ambo mohon maaf kepada kita bersama. Bari ibu-ibu ya papa lagi maaf bawa. Lai alhamdulillah kalau maaflah dia lagi insyaallah sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah pitaruhkan ke dalam dadu ambo. Mangko sebanyak tulah kajinan ka kita dangan. Pada malam kini ibu-ibu apa-apa adalah lanjutan pengajian kita yang terputus, yaitunya satu minggu yang sudah berlalu, yaitunya pengajian kita tentang tiga perkara yang akan menyelamatkan manusia dari dunia sampai ke akhirat, yaitunya kepala diisi dengan ilmu, dada diisi dengan iman dan takwa, dan pada hari ini adalah yang ketiga, perut diisi dengan makanan. Jadi ibu apa-apa nang katigo ko adalah parut bakadak makanan. Artinya adalah bukan makan baka panjangan. Kalau makan baka panjangan mama aja apa-apa itu namanya kita sama jo kakiat nan baka kiampik bagalau di tengah padang.
Tapi di sini adalah ekonomi. Di parit di sikoko ibu bapak-bapak yang kita isi adalah memenuhi perekonomian awak. Sebab nam parit ko ibu bapak-bapak ibarat kapal masuk laut. Kalau ada adu muatan ibu bapak-bapak nang kapal tentu oleng di tengah lautan. Di lapu ombak jo gelombang ibu bapak tentu karam tak bertumpak. Mangkonyo nang katigo ko parui adalah bakanda ekonomi, maksudnya ibu-ibu bapak-bapak bukan makan berkepanjangan. Iaitunya kalau tiba kita di Minangkabau luak nan bunsu namun. Yo mak. Luak kan tigo, luak artinya kurang. Kalau kita mengaji adat angku-angku datuk kan banyak di situ. Luak tu kan artinya kurang. Luak tanah datar artinya adalah kurang tanah nan datar. Jadi kalau batu sangka ko mah yo kurang tanah nan datar. Bukit je namanya. Sudah tu nang kedua luak agam artinya adalah kurang agama pada dahulu kalo. Jadi ibu bapak luak agam tu artinya kurang agama sesuat. Kemudian luak 50 kota iaitunya 50 kurang cie. Itulah ibu bapa lambang Minangkabau, luak tak bagi tiga, luak nan tua, luak nan tengah, luak nan bunsu. Itulah ibarat batang tubuh kita mak-mak je bapa, kapalo luak nan tua, binatangnyo kuciang, lambangnyo adalah kuniang. Nang kedua iaitu nyo luak agam, binatangnyo adalah harimau, warnanyo adalah merah. Nang ketiga ibu apa luak nan bunsu 50 kota binatangnya kambiang warnanya hijau atau biru. Aduh, ikut binatang yang dibuai ibu apa sebagai kiasan namparui baa mangko kambiang bana binatangnya mama aja papa. Baku nak kabau nang kapuk badan, baku nak jawi nang kaduk makan. Baku nak gajah bani gajah bagaimana adisikolah rasionya orang Minangkabau tu menyusun sesuatu ibu apa meletakkan sesuatu pada tampiknya iaitunya kambiang ko inyo ndak pandang bulu makan rumput asalkan perikat kanyang ma apo sajo di santuangnya yo nak bonsai di lanyaunya juo daun pisang di tutuannya juo. Laika jadi bapak bunga ci ayam di latua jo. Ado nam pentiang parutnyo kanyang, ekonomi asal ado piti masua, pekerjaan indak mamilih. Akini urang ka mama ja papa, kan mamilih karajo. Apalagi kalau nyo la sarjana, di dadonyo latak-latak dasi bapak legensi kadang-kadang jadi kuli. Mangkonyo ibu bapak kadang-kadang anak-anak hari ini, pemuda hari ini banyak menumpang duit ke mandi juga paknya makan ke pusako. Aku dapat mama juga papa nak bantu itu tu. Akulah ekonomi yang harus kita perbaiki. Sebab apa? Nan ekonomi ku mama juga papa apu bilo lah tago kuat lo bayi badai dinyo. Yo nak? Kapai wa kamu saji kotak nyampang ku baputa beko jua lah kalisi. Yo nak? Orang Malaysia awak indak malu awak dek kerana ekonomi rancak ibu apa awak satu lo Malaysia mairi berjalan semua mairi yang bayu semua Malaysia gadang kayu gadang bahan ketik kayu ketik bahan kita nang pantang ketinggalan dipiku bara kata angkuik dipacik bara kata jinjang atulah mama aja papa kalau ekonomi kita ko lain mantap asia yang menyuruh ekonomi ko rancak mama tunalah nak menyuruh awak. Anang kata Allah dalam Al-Quran surat Jumat Bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatin shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya nang kata Allah, apabila kamu sudah melaksanakan solat subuh, lah sudah sembahyang subuh awak berzikir dan berdoa, matahari kakak keluar awak keluar dari rumah.
Alun tantu hari kasiang alun tasingi matu hari bagage keluar rumah. Di marumpun sinan mengakih, di madaun sinan mencoto unjuanja ilie jumudia badolang di kampung orang. Malam berabun siang bapane adalah untuk mencari sesuap nasi, gigih dalam menantang kehidupan. Akulah mamak, Allah menyuruh kita gigih bau sao. Tapi nak kini kenyataannya mak, nya kecianya idik payah baka panjang tangan di bawah menampung minta diisi, nyo mengatakan pengangguran. Padahal kalau kita di Minangkabau ndak ada cita pengangguran do mama aja apa-apa. Bangkrut hidup di rantau ibu bapa pulang kampung, kadang-kadang di kampung tu lah pamalai na banyak. Jago kadang-kadang lah pukul 10 pukul 11 mampin domino di lapau. Di maju oh, ekonomi nan kerancak mak. Aku lebih buat apa-apa kesalahan kita namanya di zaman kini. Iyo nak? Iyo bu? Calialah kadang-kadang ibu mencari orang kini pak tapi nak siko dia. Di kampung bu. Di Manado. Banyak tu. Pukul sawali itu kadang-kadang ukuran kasawah juga ladang mak mencari piti ke balanjo. Malahnya mampin domino di lapau. Mengocok kerate kuah, mengisai kerate remi buah pak. Padahal baban barik singuluang batu. Pamale namanya. Paduari buah pak. Sumatera Tengah ko bakan tak makanan adalah ekonomi harus kita perbaiki. Gigi awak anda anyo mencari piti ke balanjo. Ya mak. Ya bu. Sebab awak kata dunia ko mama je apa-apa kan pai baju wang ko. Tantangan paralu untuk manang. Tak kalau tuga diantakan bajuta bibik nan tasera anyo la ci nan katumbuh sadonyo ka jadi sampah. Mangko terjadilah cakap babanyak parang basoso samo bakanja di dinding rahim. Mangko tak kalau nan manang lah menyatu jadilah inyo embrio janin nan bakar dilahirkan. 9 bulan badan makuruang mak keluar badara-dara mamakiak merantak-rantak sambil mengapati juga dang. Amak nanyo seorang manusia mama aja apa-apa keluarnya bakubang darah. Mantam-mantam mamakiak-makiak sambil mengapati juga dang. Kalau orang mengerti mama aja apa-apa tentang manusia dan terluncur ke te dunia. Wah, indah adonyo malih hidup di te dunia kurang mama aja apa-apa. Kau takut keo iduit datang duit aku ancak mati sajak dahulu waktu di dalam bundukan duang. Kau nak mati sajak liketek saca biak kapan ala cukui sajangka tanah alam cukui mandi jo apa indak susah bana. Mangkunya mama jo apa-apa waktu mayat bayi teluncur ke te dunia tu kita caliak ba'a mangkunya mantam-mantam kaki ba'a inyo bakubang darah mak ba'a mamaki-maki nyo kapal tinjunan duo. Siapa mama ya papa nak bisa mengartikan tu? Bu. Oh mak. Ini nampak yang boleh. Ui. Ini nampak apa bu? Cik dua. Kini malam terakhir mana? Aduh, kau lembut tutup lah malamu ni. Kau kan bangi mama ya papa bangi lah. Beko tak kalau bu kesudahan bu minta maaf lah eh. Misuk mau nak balik mari lah. Ah cuba kita artikan mama dia apa-apa seorang manusia nan taluncur ke te dunia. Yang pertama adalah inyo bakubang darah, nang kedua manta hantam tanah. Kemudian mamaki mangapa tinju gadang. Mak. Uy. Siapa bisa mengartikan? Siapa bisa mengartikan? Isyarat menyerah. Menyerah. Mari kita cari iaitu juga mama juga apa-apa bayi nataluncur ke te dunia tua manta anta ibarik paneka dapat lawan ibu apa tandu negari dalam parang cakap nak indak kunjung usai anta kok maui malarainya mangkunya manusia kala itu nyantam-antam kakinya mak medan parang kan itu nang kalitampunya sudah kau. Mama kia bukan sumarang pakia mak tapi surat komando dilewakan. Mengapa tinju gadang aratinyo rahsia menampui duit selanjutnya mama aja apa-apa. Aku artian orang adat Minangkabau ibu apa. Tapi kalau pamonyo dalam sara mengapa aku adalah mamaci arik janji jo Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang ketika manusia terluncur ke dunia mak, lapi genggaman tangannya, tapakianya, janji jo Allah nalah lupa. Ya mak, atu mangkonya nak keti umara uang pakianya mak, dalam rahimnya memacik janji itu nalah mak, atu maikwi suruh mantian taga sumayang lima kali sehari semalam. Tapi ketika dipengaruhi oleh iblis dan setan mak, layak ke dunia, lapi genggaman tangannya, tapakianya mak, kerana janji jo Allah nangka lupa. Ya mak, kita katu mak, dia kedua perhatian nak ketik lagi. Ambo sarinya. Terkecil orang rumah ambo. Orang rumah ambo perhatian mak, yo. Yo tak katu kiranya mama aja papa. Atulah maknanya hidup, artinya kita gigih. Aja nawa kita anak-anak muda kan banyak kini itu pengangguran namanya padual banyak kerajun nang kari kakok dia awak supaya ekonomi awak rancak ambo nak lurang susah do pak ambo nak lurang kayu malindak do tapi minimal hidup awak ko jan bagantung jo karang gaik lai rokok sabungkui jan meminta jo kainu apa lai kadang-kadang ado jo sebagian orang kampung awak ko lah punya tanggungjawab mak lah punya bini pai ke rumah orang gaik mak meminta bari jo gak 2 liter mak lihat do bari gak 3 liter atu gindon de nak babari di rumah di supiak nak makan. Ya Allah ya Tuhan lah punya bini awak masih bergantung jo karang gaik ana monyo mak karena ndak gigih dalam menantang kehidupan ndak rajin dalam bausaho. Ya mak minimal kalau kita lah gadang tu kita nak menumpang jo kain dua pak lai apalagi ibu apa menumpang makan ke pusako adi Minangkabau tercela bana tu mama ja papa amangkonyo namparu itu bakal nak makanan maksudnya adalah ekonomi awak yang harus kita perbaiki nanti go ko mama ja papa 1 2 3 ibarat tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin indak boleh umpang cie putih salaikan dua salampi seandainya putih salaikan dua salampi rumi mamila mamapahnyo raso tak mungkin sampurno mari kita cari mama ja papa ibu kita cari kurang salah cie nanti go ko rancak hasilnya no. Padamu alimu lagi banyak tapi dah ada punya keimanan parui lagi panuah ekonomi lagi selang tagok tapi iman di tengah tipi mamarik dasun yang akan terjadi ya mama aja papa orang punya ilmu orang kaya yang tak punya iman alamai aratunyu tasiusio muncullah ongi juta kabu ibu apa muncul tak dorong di narami akulah mama aja papa apu bilu iman indah ado di dadonyo orang berilmu tidak punya iman banyak ibu apa ni tak selesai kerajonyo bahkan negari ku dijualnya mama di gadianyo negara aku ni ibu apa lantaran apa kapalo lai panua jo alimu tapi iman tipi mamalik dasun sehinggonyo alimunyo banyak dipergunakan untuk namburu mak-mak jo papa yo na yo mak guan cadia tapi nak iman bayar ko cedaga lai nang kapal nan parui ekonomi wa kayu malindak piti sambuah di pasar toko balirik di laman oto basusun satiwa bang bereposito jeremut memekat laci tapi ya mama aja papa iman tidak ada aratunya banyak nan tabuang kadang-kadang patik berzakat indak dibayarkan hak orang disantuangnya juga ada mama aja papa iman tu banan indak ada piti banyak ibu apa dapiknya antah dari mana ibarat air gadang ibu apa kalau lah gadang air batang air tandu air karuh nala tiba ibu apa amangkunya terjadi yang seperti itu orang kaya yang tak beriman sama ama aja apa-apa sansaro juo ujuangnya ya mak tapi kalau orang kaya beriman mama aja apa-apa biar hati orang jadi kalau nak rapik masyarakat nak senang hati ya mak menikmati orang hasil kekayaannya senang hari mama aja papa inyo rada hati tabaduk dan nampak pengak di sombong keluar di kato-kato dan nampak gerak di tubuhnya inyo ndak menyadari basunya orang kayo do mak akulah iman yang berbicara orang kaya yang beriman ya mak sudah tu bale mama
Oh, di bawah nak kenai lai. Ilmu lai banyak, iman padik. Tapi ekonomi terunjang. Bakarak. Alu akibat ni bapak. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang beriman tapi ekonominya terunjang. Payayu biwa apa-apa. Bakecik datuk perapatin dan sebatang rintik-rintik kalau dia tak talilik juo di kepala. Cadik-cadik kalau lu duka lidah tempik di nang kayu. Amih juo nadi kecianyo mak lo yang juo nanyo urang. Urang bansai kalau mau tamak ndak didangarnyo urang doh. Walaupun nyo cadik, walaupun nyo beriman tapi nyo miskin, ndak didangar urang lo mama aja papa. Iyo nak? Iyo bo. Iyo de ndak ba? Tu tertuk perapatina punya pituar mah. Cadik rintik-rintik kalau dia tak talilik di kapalo. Cadik-cadik kalau duka lidah tak impik di nang kayo. Bakarak lai. Dari rangannya wa durang aliang ko, durang tu nak berubah do. Jadi mama aja papa itu lo banyak terjadi kini. Orang kadang memandang ibu bapa siapa yang berbicara tapi nak isi bicaranya nak didengar orang kini dah. Kalau seharusnya ibu apa-apa nak bantai itu dah nak. Samoi balik talurnya mak. Talur walaupun keluar di kuayam ibu apa. Tapi telur ambillah. Mama kau dah ambil talur. Tapi di muncul keluarnya mama dia apa-apa. Tapi nak talur dah. Ciri keluar jangan ambil. Aduh mak. Anang keluar di muncul. Ui. Awak orang Minang kau aduh satunya pak. Lawik tabaka jadi abu ambun setitik pemasai alam takambang jadikan guru untuk pengajar badan diri. Lamui duit banyak digasai jauh berjalan banyak dilihat di sinan lubuknya pengalaman. Kolai awak namua berajar dari alam. Banyak alam ko kena contoh jadi guru mama aja papa. Nang keluar di muncul tu mama barang-barang. Barang-barang tu anak keluar di muncul Oh mak. Sudahnya makan barang-barang setabik dilalah eh. Hatunya keluhan dimunculnya mak. Nak tanggung musuhnya dah. Ia walaupun dimunculkan keluhannya. Tapi kalau nak bana usah kita ambil. Tapi di ekor keluhannya mama-mama aja apa-apa. Tapi nyo talua artinya bana. Ambillah. Dari masa jo kata keluar mak. Kalau mengandung bana ambil. Cuma orang kini nak itu pandang lo mama aja apa-apa. Nah dipandangnya orang yang berbicara bukan isi bicaranya. Amangkonyo supaya jantah jadi nabakian. Ayo panuah ketiguanyo. Kapalo lah panuah jo alimu. Dadu lah gasak jo iman. Man parut lah panuah jo ekonomi. Ah baru lah mak lari kudu ke ujung mama jo papa. Ibu. Ah kini nak boleh babayu leh mak. Di tengah-tengah panuah ekonomi. Nan dadu gasak jo keimanan. Tapi nang kapalo kosong jo alimu. Alu akibat kau. Ha. Alu akibat kau mak. Iman lai tago, parui lai panu ekonomi rancak. Tapi kapalo kosong jo alimu. Akibatnya adalah amalan kaduk nandak batua. Panik bakar ajuk tapi ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'amang kau ditolak. Man amila bila ilmi pawa mardut wala tubbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, mangko amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mangkunya ilmu ibu apa yang mestel sah atau tidak suahnya amal ibadah awak. Amangkonyo paralu ibu apa ketigonyo jan sampai kita umpangan ketigonyo. Isilah semampu awak. Apalagi kita nak mudo-mudo. Perjalanan kita sangat panjang lai. Banyak gelombang hidup yang akan kita tempuh. Mangkonyo panualah nanti gorongo. InsyaAllah selamat kita dunia akhirai. Kalau kami naik-naik, kau nak ada cerita dulu, mak. Kenapa? Walau naik-naik, kau alai. Kau mati lai. Yang anak-anak mudo-mudo yang perlu ibu-ibu apa-apa perjalanan kita sambuh. Hari ini kita seorang pemuda, hari esok kita akan menjadi pemimpin. Kalau nak berisi ronggo dan tiga tu alamak kata tak berdengar perangai indak baikui ibu apa. Amangkonyo dari kini mari sama-sama kita isi ronggo dan tiga dengan harapan kita selamat dunia akhirat. Jaminan nama-nama aja apa-apa. Kalau lapan nuo nanti go lubang gua
jaminan masuk surga di akhirat. Dia di dunia ku berjaya awak dinyo. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu bapak-bapak, pada malam kini adalah malam yang terakhir namanya ambo kamari. Jadi lah tiga kali baturut-turut ambo kamari mamak ja papa, dek bagak kato talonsong, dek takwi kato tasuri. Kadang-kadang di otak ibu bapak banyak nanti singgung puncak kadang masyarakat dek muncung ambo. Ate namanya kaji mamak ja papa, ambo takkan pernah meminta maaf. Tapi dek muncung ambo dan salah kato ibu bapak, apa lidah ambo dan salah ucapan tahu jam di hati senubari manggaga jantung awak. Ikolah ibu bapak digantungkan pawah kanan tinggi diempakan sayuk kanan lebar ampun jurilah pamanui. Iyo minta maaf ambo kawakia mama aja papa. Lagi maaf ambo pak lagi cele mama aja papa. Kini kita adalah di ujung-ujung Ramadan. Di ujung-ujung Ramadan ke ibu bapak seluruh masjid dan musala akan meratap menangis. Kalangi nang katujua tangisan masjid subang anak ibu bapa hari satu atau minggu malam sehinggonyo rumah-rumah Allah ku menangis meratap sampai ke tiang aras tangisannya. Apa yang ditangisi ibu bapa di masjid dan musala karena manusia hendak kadatang kamari lai. Dah sudah sembahyang tarawih lebaran labi tibo manusia dah sibuk di dunia kembali ibu bapa nak talaki kamu sajik lai. Abang berkumandang maghrib di isa nak tibo urang kamu sajik lai. Sia nan tibo kamu sajik lai. Itu nyo angku garing jo pengurus musaji. Ko dape mama jo papa Ramadan ko adalah bulan latihan. Awal latihan selama satu bulan. Lape bulan Ramadan kita takah tuju ke musaji anda nyo. Jangan sampai nak ke musaji do awak lai. Yo ma. Yo ma. Isiko bang, kalau labi bulan Ramadan lai ke musaji jo urang. Nah lai-lai jo ya. Tapi nan tari-tari jo nya lai. Nama na rajin ingin kasarugo yo nama na indak yo lah ibu hati mak mangkonyo musaji ko mananginyo seandainya Allah perdengar kala kabaki manusia mama aja papa tangisan dan ratapan masjid ko mama aja papa merinding bulu kudu awarnyo manangan tangisan masjid karena nyo ka ditinggalkan di umat Islam lai umat Islam la balik ka dunia la sibuk balik ibu bapa mauri dunia sehingga ndak talaki baibadai lai harapan ambua mama aja papa segala kita nanti buku ha? Selepas Ramadan nanti kita kembali ke Propitra tetap juga kita ke masaji ko terang abang dia wa mamak kamari juga lah wa. Sebab dalam sebuah hadis abu baca anak kecil Nabi bismillahirrahmanirrahim man sami'an nida palam yaktihi pala solata ila man azura. Artinya adalah siapa orang yang mendengar suara azan kemudian dia tidak datang ke tempat azan itu pala solatala ila man azura maka tidak jenis solat baginya terkecualinya solat berjemaah di rumahnya. Barai ibu bapak jaraknya kumandang azan kunan taranga sakironyo angku garin atau angku bila abang di puncak musajik kuah tanpa pengeras suara Allahu Akbar Allahu Akbar tanpa pengeras suara mama jawab papaknya tagak di puncak musajik kuah terdengar oleh bapak-bapak ibu-ibu sekaliliang musaji iku ha awak wajib datang solat berjamaah kasih kau seandainya kita solat sendiri di rumah awak tanpa berjamaah nang kecik Nabi pala solat Allah namanya tidak jenis solat namanya indak sempurna solat awak doh amang konyo datang awak kemari kok terang azan dia awak tapi kalau mik kau ha jangkonya jauh kau pak ya nak jauh kau kalau pakai kurang azan kau mungkin kau agak 500 meter terangal sampai nak sakilo dimakannya kok. Tapi kalau nak pakai pengeras suara kita agak-agak baran jangkauannya kalau 50 meter jadi berarti kalau orang abang di puncak musaji kok pernah pakai miknya dong 50 meter mamak aja papa jangkauannya segala orang yang mendengar itu wajib kemari untuk solat berjamaah. Awak ke indak? Abang orang abang seorang jolah. Paling-paling senang ke sawah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Adalah abang lu orang. Alah abang orang ke cik. Menyesal di bentuknya orang abang. Alah tangguang tengenik lah. Dia tangguang ke tangguang mak luhu ialah pukul tiga.
Dia tanggung ke tanggung asal namanya lampu ku anam mak. Disiku bangi itu nalah kawak. Dia mengajar dunia akhirat kita lah terabaikan. Di akhirat kita menyesabi suak sasana indah pegunulai. Dari kini kita menyesan cak mama. Kalau di akhirat dadu cerita lah penyesalan sia-sia namun. Ya mak? Wahai sang aban, andai dan tolan sesal dahulu jadi pendapatan, sesal kudian hanya tangisan, masa di dunia kurang amalan. Di dunia amalan saya sampai ibadah umpang baluak timbangan barik kekidah. Di siku ama-ama air matu jatuh pada rai sasa na indak pagunulai. Padu bisu amak jua pak manyasa. Kini kita berkira-kira. Hetolah bara amai badik nambah kita kerajaan ibu apa-apa. Seandainya mati awak kini. Dipacah kecil di kampung akhirat. Laiku baisi kecil awak mama jua apa-apa. Kita ke dunia semisal pai badagang. Mencari piti kadang kui pulang. Kau nak aduh balanju di akhirat. Mak baralah kerusuati kita bisu. Ya mak, malam yazra lam yahsad kata pujangga Arab. Siapa orang yang tidak bercocok tanam, mangkuinyo ndakkan pulang padi do. Di atas dunia ko masuknyo awak batanam padi banyak-banyak, di kampung akhirat awak cik panen buah saja lebih buah apa-apa. Kalau nado tugas di antan jang ka dia ro padi ke pulang mak, adi dunia ko lah. Apalagi ibu-ibu, bapa-bapa ambo awak lah tua-tua. Menunggu-nunggu kapal kabarangkit mak, ko nyampang abang orang dari surau. Tandu mengari lah masuk ibu apa dunia biar kira bertukar. Ada siku baru tai buat kita nyampang ke kurang amal ibadat kita. Atu tu kuat tambahnya ibu apa-apa. Itunya dalam jam video ambo. Lah menekati 40 minit ambo mengaji. Kalau di bulan puasa apalagi lah di ujung-ujung Ramadan ko. Alah serang elok berceramah tu. Kalau ujung Ramadan ko nak lil mo lah. Orang lah banyak nak lil no. Ujung-ujung Ramadan kau banyak leno, leno banyaklah nak tibo. Ya nak? Kadang di rumah, ke pulang awak gua cucu lah pulang dari Batam, minantu lah pulang dari Jakarta. Alam-alam di masaji, sial lah buyan nak punya utak. Jaga buyan nak utak. Ada le minantu dan pulang lah malam mulu ni mota. Kapai yang tak nak kapai bedo. Jadi kalau lah 20 kata gua mak pengalah awak kamu saji itu banyak. Ya mak? Kurayu nalun sudah lai. Ah baju rayu nalun tabali lah banyak alangnya mangkonyo di babak final ko lawan kita barek siana menang di babak final mak inyo berhak keluar di bulan Ramadan mendapat piagam daripada Allah penghargaan yang nak saban diang ame jo perak intan mutiara. Ah penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang menang di bulan Ramadan ibu apa yaitunya minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kembali kepada bayi yang dilahirkan oleh ibu pada dahulu kala indak berusua mak-mak ambo gak samiang lai walau 70 80 100 tahun umur kita kini tapi kita lah balik seperti pada ketik indak berusua gak siang gak samiang kalam akulah piagam dari Allah untuk kita mak di babak final ku kita cari ya ibu segala nang kita tiba kini ku malam bisuat yang sampai nak tiba lah jangan sama bisuat lainnya. Kau nak cara main tak malah pukul sementara dia jempere lo. Cuba tahun depan tulis nama. Alun ado jamin awal bulan Ramadan tahun depan Allah pertemukan Jawa. Taruh Allah Allah pertemukan Ramadan tahun depan tu Jawa mampu ke kita beribadah. Tuan tahu le pak. Masuona di Ramadan awak tergeletak di tempat tidur ibu apa dah dapat manga-manga ro. Azan ulang merantak batin awak kapai tapi ba'ama gaknya badan tak mau dikiak lah. Kaki lah sakit, jantung lah kanai, paru-paru lah rusak mak. Sehinggonya awak ibu hati dengan abang. Ramadan lah Allah pertemukan ya awak. Tapi kita tak kuat untuk beribadah lah. Amangkonya selagi ada kesempatan. Kita pagunuan sebaik-baiknya bulan Ramadan kau. Jadi ibu apa tu kuat tambahnya. Apalagi hanya pilih saja. Aku ada nak telantung bagaikan turun. Tak isi ya bagi kena iat juga kata-kata yang mohon maaf. Tapi juga kaji yang boleh minta maaf doh. Sekali lagi yang mohon maaf. Ba'ali kita bersama lagi maaf bawa. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.